Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, host anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Pada episod ini, saya dijemput datang ke sebuah kampung yang bernama Melekai yang terletak di Negeri Sembilan bagi mengesahkan sebuah makam seorang pembesar dari Kesultanan Johor Lama yang berketurunan pembesar dari Kesultanan Melaka. Makam tersebut dipercayai makam anak kepada Tun Sri Lanang yang bernama Tun Jenal atau gelarannya Bendahara Paduka Raja Sekudai seperti yang diterangkan oleh warisnya. Saya bersama tim ke lokasi seperti yang dijanjikan untuk mengesahkan melalui cara batin sama ada makam tersebut benar seperti yang diberitahu atau tidak. Niat utama kami hanya untuk menziarah dan mengesahkan sahaja selain bersilaturahim dengan waris-warisnya di kampung tersebut. Setibanya kami di suatu kawasan yang berdekatan dengan sebuah kebun getah dan berdekatan dengan rumah-rumah di kampung tersebut, kami diberitahu bahawa makam tersebut berada di dalam kebun getah ini. Kami diberitahu oleh waris bahawa makam Bendahara Sekudai adalah sebuah makam yang panjang tetapi tidak bernisan dan tidak bertanda. Cuma bentuk tanah yang tinggi ini sahaja sebagai petunjuk bahawa inilah makamnya. Pada mulanya kami tidak dijemput masuk ke dalam kebun ini, hanya melihat dari luar pagar sahaja. Tetapi apabila saya minta untuk masuk ke dalam kawasan makam, warisnya seperti berat untuk memenuhi permintaan saya. Walau bagaimanapun, warisnya tetap memenuhi permintaan saya itu dan mencari pintu masuk yang berada di bahagian belakang. Saya difahamkan oleh waris, sebenarnya kawasan makam ini sangat keras dan tidak semua orang termasuk warisnya berani untuk masuk ke dalam, apatah lagi untuk mendekati makam ini. Bimbang sesuatu perkara buruk akan berlaku pada seseorang itu jika tersalah adab dan caranya. Sebab itu, ramai pelawat yang menziarah hanya melihat dari luar pagar sahaja. Kalau yang ada kelebihan secara batin pun ada yang menolak untuk masuk dan mendekati makam ini. Katanya aura dari makam ini sangat kuat dan berat. Wallahu alam, itu yang saya diberitahu. Bukan saya nak kata kami ini hebat atau apa, tetapi niat utama saya dan Puan Ita adalah untuk menziarah dan mengesahkan makam, juga bersilaturahim dengan warisnya untuk mendapatkan cerita dan gambaran sebenar sejarah berkaitan makam ini. Semua atas izin Allah dan semua itu hanya urusan Allah semata-mata. Kami hanya menjalankan tugas dan amanah yang telah dipertanggungjawabkan tanpa meminta-minta lebih dari itu, demi kerana agama, bangsa dan ummah. Mungkin atas sebab itu saya dan Puan Ita diizinkan mendekati kawasan makam ini bersama-sama warisnya. Pada mata kasar, saya melihat makam ini panjang. Tetapi pada mata batin Puan Ita, melihat makam ini bukan makam seorang sahaja, tetapi terdapat 4 buah makam dalam satu baris panjang ini. Sekitaran kawasan makam ini mula berangin, tanda kedatangan kami dialu-alukan dengan baik oleh arwah-arwah pada makam ini. Alhamdulillah, semua atas izin Allah. Kebiasaannya kalau ada angin yang tiup, akan ada ranting yang patah dari pokok getah
jatuh ke tanah. Tetapi pada waktu ini, beberapa kali angin bertiup keadaan sangat tenang dan mendamaikan. Tiada bunyi ranting kering dari pokok getah yang patah jatuh ke tanah. Itu tanda Allah menzahirkan kekuasaannya pada hamba-hambanya. Subhanallah. Menurut catatan sejarah, Tun Jenal menjadi bendahara bergelar Paduka Raja atau Bendahara Sekudai. Beliau amat berjasa dalam menerajui suatu angkatan Hulu Balang Johor menumpas cengkaman Portugis di Melaka pada tahun 1641 Masihi. Sejarah Johor menyebut bahawa Tun Anom, putera Tun Sri Lanang yang tertua, telah diberikan kedudukan bendahara Johor berikutnya setelah peninggalan ayahnya ke Aceh. Selepas Tun Anom, adindanya Tun Jenal pula menjadi bendahara Johor. Pembangkatan bendahara Paduka Raja Tun Jenal tidak dapat dipastikan tarikhnya. Selepas Tun Jenal, adindanya Tun Mat Ali pula menjadi bendahara Paduka Maharaja. Apabila kami bertemu warisnya di sini, mereka mengatakan bendahara Paduka Raja Tun Jenal telah dijemput menjadi pemimpin di kawasan Johol di Kampung Melekai oleh seorang ketua di kawasan ini yang dipanggil Tok Batin kerana atas berkat ketokohan Tun Jenal sebagai keturunan bendahara Johor. Perkara yang diceritakan ini tiada dalam catatan sejarah. Oleh sebab itu, untuk memastikan kebenarannya berdasarkan maklumat dari sumber batin, kami dijemput untuk merungkai kebenaran kisah tersebut. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Memang benar, makam ini adalah makam bendahara Paduka Raja Tun Jenal atau Bendahara Sekudai yang telah dimakamkan di sini. Seperti yang saya jelaskan awal tadi, makam ini bukan makam bendahara Sekudai sahaja, tetapi terdapat juga makam isteri dan makam dua orang anaknya di sini. Makam bendahara Sekudai berada di kedudukan bahagian atas ini. Kemudian, makam isterinya di sini. Dan dituruti dengan makam dua orang anak perempuannya. Saya difahamkan bahawa perkahwinan bendahara Sekudai dikurniakan tiga orang anak sahaja dan semuanya perempuan. Soalannya, di mana makam anaknya yang seorang lagi? Nanti saya akan ceritakan. Nama isteri bendahara Sekudai adalah Malaika, anak kepada Tok Batin. Puan Ita juga mengatakan nama Tok Batin tersebut dipanggil Tok Batin Sakai. Ada kemungkinan nama Kampung Melekai ini berasal dari nama anak Tok Batin Sakai yang berkahwin dengan Bendahara Sekudai. Versi lain pula yang disampaikan oleh waris kepada kami, ada yang menceritakan nama Kampung Melekai ini berasal dari nama buah tembikai yang besar. Versi tersebut disampaikan dari turun-temurun. Apabila kami berjaya merungkai nama isteri bendahara Sekudai iaitu Malaika dari sumber batin, waris meyakini ada kemungkinan nama asal kampung ini ada kaitan dengan nama isteri bendahara Sekudai. Kerana kebiasaannya, nama sesuatu kawasan itu menggunakan nama ketua
pemimpin atau warisnya pada sesuatu kawasan bagi menyatakan bahawa ini adalah kawasan mereka. Waris juga minta pengesahan adakah malaikat ini ada kaitan dengan nama Genap, Cukup dan Sambai. Puan Ita mengatakan memang ada kaitan dengan darah keturunannya. Nama yang disebut tadi merupakan moyang kepada waris tersebut. Seterusnya kami merungkai nama dua orang anak mendahara Sekudai pula. Yang pertama, Sitiawan Tun Anom. Yang kedua, Sitiawan Tun Aisyah. Selepas kami dapat merungkai nama pada makam ini, angin mula bertiup sebagai tanda rahsia yang sebelum ini tersimpan dengan izin Allah dapat dibongkar. Begitulah kekuasaan Allah apabila kita ziarah makam keramat seperti ini. Terdapat juga satu makam seorang panglima yang terletak berhampiran dari makam bendahara Sekudai. Maklumat dari sumber batin menyatakan bahawa ini adalah makam panglima yang bernama Jusoh bin Imam dengan gelarannya Panglima Berantai yang berasal dari Riau. Setelah ke makam, kami dibawa ke sebuah rumah yang dikatakan rumah kepada bendahara Sekudai bersama isteri dan anaknya. Rumah ini masih dijaga dan diwarisi dengan baik oleh warisnya. Rumah ini tidak banyak perubahan dan dipercayai rumah ini telah berusia ratusan tahun. Rumah ini menggunakan teknik pasak dan tidak menggunakan sebarang paku pada asal binaannya sehingga sekarang. Kami tidak dapat masuk ke dalam rumah ini kerana waris yang menjaga rumah ini tinggal di luar kawasan. Dikatakan dalam rumah ini menyimpan pelbagai ukiran istana dan perabot yang biasanya hanya dimiliki oleh pembesar istana sahaja pada masa dulu. Kata waris kepada kami, pada asalnya batu alas rumah ini menggunakan batu jenis laterite yang diambil dari kota Ephamosa, Melaka. Cerita tersebut disampaikan turun-temurun. Maka mereka perlukan pengesahan secara batin dari Puan Ita. Menurut maklumat dari sumber batin, memang benar batu ini diambil dari kota Ephamosa di Melaka seperti yang diceritakan oleh waris. Jadi cerita itu ada kebenarannya. Cuma bagaimana dan bila batu ini diambil tidak dapat dipastikan. Makam seorang lagi anak kepada bendahara Sekudai terletak agak jauh dari kawasan makam bendahara Sekudai di Kampung Melakai ini. Kami diberitahu oleh waris makamnya terletak di Bukit Nuri atau sekarang dipanggil Bukit Tengah Tanggai yang bernama Sitiawan Tun Aini. Menurut kisahnya, Sitiawan Tun Aini menjadi rebutan untuk dijadikan isteri sehingga tercetusnya perang di kawasan Kampung Melakai. Akibat pertelingkahan itu, Sitiawan Tun Aini bersembunyi di kawasan ini demi keselamatannya. Sitiawan Tun Aini merasakan pertelingkahan itu berlaku akibat mereka hendak rebutkan daulat keturunan bendahara Tun Jenal semata-mata untuk mereka berkuasa di kawasan Johor. Sitiawan Tun Aini bersembunyi di kawasan ini bersama-sama orang-orangnya sehinggalah beliau mangkat. Sebab itulah makamnya terasing dengan makam ayahandanya, bendahara Sekudai di Kampung Melakai. Untuk pengetahuan semua, ketiga-tiga anak bendahara paduka Raja Sekudai Tun Jenal iaitu Sitiawan Tun Anom, Sitiawan Tun Aisyah, Sitiawan Tun Aini merupakan Datuk Undang Johol pertama, kedua dan ketiga menggantikan bendahara Sekudai yang memimpin di kawasan Johol Negeri Sembilan. Selepas anak bendahara Sekudai yang terakhir meninggal iaitu
Sitiawan Tun Aini. Jawatannya diserahkan kepada adik-beradik lelaki, isteri bendahara Sekudai yang dipanggil sebagai Datuk Rambutan Jantan. Kerana semua anak bendahara Sekudai ini tidak berkahwin dan tidak ada anak sehingga mereka meninggal dunia. Walaupun anak-anak bendahara Sekudai ini tidak mempunyai anak, tetapi waris yang ada sekarang masih ada terkait dengan susu galur keturunan Malaika, iaitu isteri kepada bendahara Sekudai melalui darah adik-beradiknya. Ikatan perkahwinan bendahara Sekudai dan isterinya inilah yang terbina jalinan susur galur daulat bendahara Sekudai yang masih ada sehingga sekarang. Begitulah sejarah tiga Datuk Undang Johol yang terawal pernah memerintah dan menjaga kawasan Johol di Kampung Melakai, Negeri Sembilan. Dengan pengesahan Makam Bendahara Paduka Raja Sekudai Tun Jenal melalui maklumat dari sumber batin atas izin Allah, maka sepatutnya waris Bendahara Paduka Raja Sekudai Tun Jenal di Kampung Melakai yang dipanggil Tok Ayah Mi yang ada sekarang perlu diiktiraf dan diletakkan pada kedudukan yang sepatutnya. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan pakej-pakej tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Mistik-Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Mistik-Mistik ini. Tanpa sokongan anda, sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.